Saudara Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan bimbingan dan pelatihan pengembangan desa parit. Mereka ingin industri kreatif di desa tersebut maju dan berkembang. Bimbingan pelatihan bagi masyarakat desa parit yang diberikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Bandung ini mengangkat tema pengembangan desa binaan sebagai industri kreatif dengan memanfaatkan potensi alam dan produk budaya tradisi masyarakat. Dari program yang berlangsung hingga tanggal 18 Juli ini, diharapkan Desa Parit menjadi desa yang maju dengan memanfaatkan sumber daya alam lebih kreatif. Dengan adanya kegiatan ini, baik perangkat desa maupun masyarakat berharap agar Desa Parit sebagai salah satu desa yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan hasil produk yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih kepada dalam hal ini Fakultas Seni Rupa dan Desain Fakultas Seni yang telah memberikan saya kisah binaan yang bersumber dari ekonomi kreatif kemudian di alam ini. Ada beberapa hal yang lebih kami ambil tentang kegiatan ini, yaitu satu di antaranya adalah para dosen membina masyarakat kami dalam membantu kita. Kedua, membina tentang. Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Muksin mengatakan pihaknya sengaja memilih Desa Parit sebagai desa binaan. Karena jika dilihat desa yang letaknya di seberang Pulau Karimun Besar ini memiliki kekayaan alam, seni, serta beberapa unsur yang dapat mendukung pengembangan desa. Pada kegiatan ini, masyarakat dan pelajar diajarkan membuat souvenir, workshop pembuatan batik digital, dan katalog Desa Parit. Desa Parit ini tujuannya ingin menjadikan sebuah desa binaan. Jadi plot kami Desa Parit ini kita jadikan sebagai desa binaan yang kemudian bisa continue dalam kegiatannya, pembangunannya ini. Yang pertama ini kita sifatnya mencari dan melihat potensi-potensi yang ada. Kalau di sini itu misalnya kita bisa melihat potensi alamnya, terus kemudian seni budayanya yang ada di sini, terus kemudian kegiatan masyarakat mata pencaharian. Dengan adanya pelatihan pengembangan ini diharapkan dapat membawa dampak besar bagi Desa Parit, terutama terjadinya perputaran ekonomi menjadi lebih baik. Tim Batam TV melaporkan.